Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanal ladina min qablihim, fala ya'lamannallahu alladhina sadaku wala ya'lamannal kadhibin. Wa qala al-akhar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah sadaqallahul alim. Para jamaah khususipun sepuh bini sepuh pangarsanipun para sepuh ingkang kawula sepuhaken ingkang hanggung ngastuti dumateng pepuyaning kautaman ingkang pantes kawula hormati kawula pundi para jamaah pasolatan sedanipun ingkang mbok bilih Pak Mali mboten saged nyebat setunggal mboko sariji sedanipun ingkang Pak insyaallah dipun mulyakake dening Allah, amin. Lan ugi dumateng sohibul bait panjenenganipun bapa midi ing menika sampun nyediaken inggih menika papan palenggahan kaki majelis ilmu ing dalu menika, mugi-mugi dipun rahmati Allah nggih. Ugi mboten kalumpen selawat salam mugi katak dimaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang fa insyaallah sedaya penderek ipun umatipun ingkang derek sunah-sunah ipun kelebet khusus jamaah pasolatan dipun paringi syafaat ngantos mangke dumugi yaumul qiyamah, Allahumma amin. Dene kajenganipun alhamdulillah menika wonten ing majelis ilmu malam Rebo leginan rutin ngaten nggih Pak nggih, menika nembe 3 minggu kita langkung sekedhik Bapak Ustaz Darmono nggih, kita nilaraken wulan suci Ramadan. Bulan puasa telah berlalu, kegiatan kita jangan sampai layu. Cocok nggih? Aja kok terus puasa rampung rumasane nggih rampung ampun. Bulan puasa selesai sampun lalu, jamaah ampun ngantos layu kados ing dalu menika penyantase istiqomah ngaos gitu. Istiqomah ngaji. Sebab kalau penjenengan mereka sampun kelajeng dipun celup dening Allah dados tiyang kang Islam, alhamdulillah ya Pak ya. Karena Islam tadi sudah berulang kali Pak Muali mengatakan Islam itu adalah agama penyempurna. Maka Islam diturunkan dan Al-Quran sing jenengan kaji jenengan waos atas kalau wau diturunkan itu karena memang dunia pada saat itu belum baik. Ya sudah diutus para rasul gitu. Turun ke kitab-kitab sing akeh ning pada zaman itu zamannya masih zaman jahiliyah. Gitu zaman kebodohan.
zamannya zaman jahiliyah. Mula Islam dilahirkan dengan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangannya sampun kelajeng dipun serup dening Allah. Menawi wonten Al-Qur'an menawi mboten pentu Pak Ustaz Darmono nggih. Ayatipun Al-Baqarah 138 Pak. Sibghatallahi wa man ahsanu ilaikum sibghah. Celupan Allah dan tidak ada celupan yang paling baik hanya kecelupan Allah. Jadi orang yang terlibat kalau sampai dipun celup dening Allah dan Islam mila penjenan nembe kemauan mendakan ibadah siam setunggal ulan mubut kanti disyariatkan oleh orang Islam kita jalankan mugi-mugi kita siang kita dipun tampi wonten ngasuh dalam Allah SWT lan akhirnya pun kula ini dipun paringi pangapunten sedaya dosa lan kalepatan kula panjenengan Allahumma amin. Pun masyaallah Pak Ustaz kan nggih mun soma Ramadhana imanan waktu saban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi panjenengan sampun mireng menika hadisipun panci sokeh gitu, dalam menikah. Nah, kulolan penjaringan, wonten ing dalam menikah kita mesti komahkan ngaceki ngaji, gitu. Ngaceki ngaji. Atas kalau baru dibuntuin Pak Ustadz mereka saben kita malam merdunan, kita mereka setunggal ayat. No, ini kita lagi. Enten apa nih? Kita wajahkan Mbak Bilih dados kulawan panjenengan wonten ing dalu menika tasih wonten ing wulan Syawal Pak nggih. Wulan Syawal menika naminipun wulan peningkatan. Nek Syawal iki wonten istilah makalah. Makalah niku mboten Quran, mboten hadis, ning menika saged kangge pedoman kulawan panjenengan. Oleh Said liman labisal jadid walakinna la'id liman ta'atil Yazid menika makalah menika nek cara kita sepuluh kata-kata hikmah gitu, kata-kata hikmah, kata-kata mutiara ngoten. Dadi sing diarani Idul Fitri utawi Syawal ing menika mboten kok mergo pakaiane anyar anake sing saka Jakarta ngrelatepi mesti putane ke Jakarta sing mantore anyar sing panganane enak-enak mboten ngeteni kok maksudipun nggih lausaid liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atil Yazid sing diarani iki mau Idul Fitri ora kok sandangane sing apik-apik duwite akeh anake rumangsa nggo montor sing apik-apik ora kuwi sing diarani Idul Fitri itu adalah orang yang ketaatannya tambah ngoten kita dadi taatipun dateng Allah menika tambah ngoten nggih dadi kula panjenengan ingkang sewau nek poso kuwi sregep ngaji bar poso ya kudu ditambahi ngoten nggih Pak nggih aja malah susut ngoten mergo napa kula panjenengan menika dipun kadung kula sampun dipun lebetaken tiyang Islam di celup dening Allah dados tiyang muslim menika alhamdulillah menika kanthi mekaten sak sampunipun kita mangke Idul Fitri menika Pak monggo kita termasuk iman kula panjenengan kita pupuk kita istiqomahkan mergo napa orang yang beriman dikatakan beriman kalau dia pernah diuji oleh Allah atas kalau tahu kanca-kanca jenengan nggih enten ingkang nembe dikantuk ganjaran sakit mereka mboten pasiksan saking Allah nah justru mereka namanipun ujian dadi wong mukmin iki ujian mergo dunia kuwi swarga wong kafir ning kunjane wong mukmin dunia sijnul mu'minin wajanatul kafirin itu mengertas niki. Dunia kuwi kunjarane wong mukmin banyak diatur wong mukmin ning swargane wong kafir nek kowe bebas jadi orang yang kufur dadosa wong sing ingkar mila Nabi mengatakan dunia sijnul mu'minin kunjarane wong mukmin apa-apa ya, aturan kita nindakan wajah itu maka kita pas
pasti diuji. Belum dengan ayat di pun Al-Qur'an kalau wau nggih surat Al-Anfal kalau begitu tentu Al-hasibun nasu ayyukraku ayyakulu amanna wa hum la yaftun. Apa sira pingira nek jamaah apa salaten disebut wong sing mukmin nek uripe rong tau diuji. Pengira diparingi ujian iki berarti wong sing mukmin tenan. Nek urung diparingi ujian berarti dereng dipunwastani yang niku mukmin napa istilahnya kufur kita mereka akan sifat nasu ayat laku ayat kulu amanah wahum lahir tenang siro pemirah niku disebut wong sing mukmin yang tau siro orang tau di uji ngeten. Nah, kalau mereka menginginkan ujian menggopak kita berarti dipun uji dini Allah sampun dipun pastani yang mukmin apa betul mereka amarki ujian mereka. Nah, ujian itu warna-warni menginginkan yang Al-Baqarah ayo dipun menginginkan klien itu 155 menuntas dulu 157 kurangkan dipun uji pak siji gitu minakof wong ino diuji khawatir jadi kula lampian kesalahan mengatas khawatir gitu. Kita tidak boleh khawatir sebagai orang mukmin, dados yang mukmin ingkang bertakwa kepada Allah tidak boleh kita hidup khawatir khawatir niku was-was aku piye uripku kok kaya ngene la wong sing mukmin kok dijen rasa khawatir tidak boleh. Kita ketanggap keyakinan bahwa orang yang bertakwa itu akan diberi jalan keluar segala kehidupannya. Maten. Jadi jenengan niku kula suwun nggih pun kadung kula dipun lebetaken yang muslim, yang Islam niku pasti diuji. Kalau tidak diuji, belum tentu dia orang yang beriman. Nah, kalau kan diuji, sabar. Itu baru kita menjadi orang yang beriman. Lho kula jeneng mboten kenging khawatir nek diuji kok khawatiran nggih. Nomor loro diuji karena kelaparan. Tidak boleh kita takut kelaparan. Napa enten Pak Saniki timbang kelaparan mboten enten nggih. Asal kita berusaha wa mayyatakillahu ya ja'alahu makhraja wa yarzuqhu minhu haitsu la yahtasib. Sing sopan takon marang Allah maka bakal diberi jalan keluar untuk segala kehidupan. Diberi rezeki yang datangnya tidak tersangka-sangka dalam harap bodo yo untuk rezeki rakitan BLT itu kan itu BLT nih untuk kebantan ya Pak Mamalin temen ini nggih ngalih semangate kangge kados kemawon lumayan takilah ya jalan kula lampian ampun ngantos enggak ada ras rumas kulen ampun gitu ndalah nek kula nyen takwa kepada Allah wong enek wong nrimo pandum kok Pak ya ndalah arep bodho ki ya enek-enek wae gitu ajeng bodho budune sing ana Kalimantan ya mboten urung teko mesane amprope sing moro niku ya niku nggih ngomong kula nggih pikanto ngomong-ngomong gitu alhamdulillah rezeki. Jadi tidak boleh kita merasa istilahnya wak rumong sombongnya ambil ngantas gitu. Kita tidak boleh, kita harus optimis gitu. Tapi sekurangnya karena menjadi orang yang Islam yang bertakwa maka kita harus tidak boleh kita merasa kelaparan keluhan gitu. Dicoba lagi cici lagi memasak ketakutan masak khawatir mereka tidak boleh putus asa bukan kini gitu. Kita tidak boleh putus asa kepada Allah. Kita harus optimis tadi Ustaz Darmono ya. Semangat ngaji jenengan ngaji ketinggalan gemis teko kene pangane satu dinilai seperti orang yang jihad fi sabilillah Allahumma amin. Mboten sepeda-sepeda lho Pak. Diberi pahala yang sama dengan sholat sunah 1000 rakaat masyaallah. Akan dimudahkan semuanya besok masuk ke surga Allahumma amin. Maka rapopo Pak sabar mawon senajan tanyang dunya sijil mukminin kunjarane wong mukmin ora apa-apa besok kita akan di akhirat akan menjadi yaitu tadi 99 nikmat yang belum kita terima nanti insyaallah harus percaya ngaten nggih nek dicoba kuwatir enggak boleh dicoba kuwatir enggak boleh ya ngajui kata walana bilwana kun bisa ingal khauf 61 khauf karena kuatin walju lantuan walju
Walana beluanakum bisa imnal kofi wal cuy wanaksi minal amal kulolan penyan dipun kirangi hartanipun kadang-kadang gih kulolan penyan kan kadang-kadang ini hartane gimana dikurangi itu cobaan pak orang mukmin kalau belum dikatakan orang mukmin pasti dia tuh dicoba itu dia tidak sabar tapi karena kesabaran kita dikurangi masalah kehartaan ya alhamdulillah sabarin cobaannya Allah. Kita sebagai orang yang beriman, bro, sedaya cobaan Allah menika mboten kok paseksan, Pak. Dene orang yang baik seperti panjenengan namanipun ujian. Nah, ujian itu sababul muqaranah kula lan panjenengan mangke kita akan masuk ke surga. Karena di dunia kan kita seperti yaitu tadi ya, masih di dalam kunjoron. Itu kunjoro istilahnya. Nek to kasane nurakane wong mukmin swargane wong kafir dikurangi hartanya kita tidak boleh yaitu seperti istilahnya ngersuro lagi kita dikurangi jimbanya kados kula panjenengan nggih ngamal doaken kang kalau mau masyaallah kita nanti itu akan kembali kepada Allah. Maka setiap kita ada musibah dikurangi jiwa kita akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedaya kagunganipun Allah lan mangke badhe wangsul dhateng ngarsa dalem Allah. Dadi kula panjenengan nek enten sing sedherek kita kados disebut kula tilar donya menika panci ingkang nyuwun ingkang kagungan. Kita tidak boleh, yaitu tadi tidak boleh istilahnya apa juga ngantek ngetuni ngantek ke lantur-lantur bertengking-ing. Nek dikurangi jiwane, kita tetap jadi orang yang beriman. Jangan sampai kita imannya luntur, disudra jiwane ngantek susah, ngantek kegelarung-gelarung bertengking-ing. Kita, you know, inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada nya itu kepada Allah. Nah, istilah innal ibaina ilaihi rajiun niku dalam ahli tafsir disebut menurun istirja. Istirja niku keharusan pengembalian manusia itu kepada Allah. Harus kembali. Kulanya mesti bakal wangsul. Kanten menjing napa antrine kula lan panjenengan. Jadi kita menikah dalam rangka ingin menikah dalam rangka kita akan kembali kepada Allah kita supaya mencari bekal untuk hari esok. Hari esok ini hari apa Pak? Hari iya kiamat, hari akhir kita mencari bekal termasuk yang dalam menikah ngatain gitu. Terus itu setelah yang kita terakan ke laut memiliki ujian diuji kekhawatiran, diuji kelaparan, diuji dikurangi hartanya, diuji dilongi jiwane lagi yang terakhir diuji karena kita mungkin panenane rodok ora pati apik itu ujian kita. Jadi ampun ngantos kita menikah kancane iso payu 13 kok aku mung payu 9 sik sing 9 ngono wah Gusti ngati tak rewangi ngaji ndak rebu kok kancane di payu 13 kok payu 9 gitu. Yang penting kita ini wong ya enak iki gitu. Ampun gitu. Ampun sing payu 9 ya alhamdulillah aku zakatku mung sithik yang 9 mung 20 ping 9 ning sing payu 12 ya alhamdulillah zakatku ya senajan kene payune ya 12 ya 20 ping 12 gitu 300 ngaten iki niki jadi kita syukuri Pak penak pokoke wong dan jenenge selope dicelupke Allah Islam penak dikurangi wewane dikurangi panenane kancane jane ane dipangerteni sithik apa-apa gitu sing penting kita kebukan kita syukur ya kan isna bilkuli ya ikal kafir kemudian dikurangi selabi disyukuri yang sedikit Allah akan memberikan keberkahan yang lebih banyak Allahumma amin. Terus kurang penyanyi itu disyukuri Pak. Ana to piantuk sing kok apa jenenge ento amplop okeh neng ngenten nemplak sithik ngenten apa sedengan ngenten kita Pak nggih. Disyukuri Pak. Kita disyukuri. Karena tadi yaitu tadi sithik disyukuri Allah akan memberi keberkahan. Nggih. Kancane iki ana ento amplop antuk 10 juta kancane aku ento amplop kok 500. Nggih, apa nyatane ya sing penting keberkahane ngeten. Dadi langsung dateng kalon ya Pak. Kita menjadi orang yang beriman pasti harus menghadapi ujian.
Itu namanya ujian dari Allah. Kalau kita kuat, ujiannya ya itulah orang yang mukmin. Karena orang mukmin itu dasarnya kita nanti masuk surga itu orang mukmin. Maka alhamdulillah nek jalan dicoba sabar, itu berarti kita menjadi orang yang mukmin yang sejati. Lah orang yang mukmin itu layak kulul jannah hatta tu'minu, tidak akan masuk surga orang yang bukan orang mukmin. Nah, jadi kita itu syaratnya kita masuk surga harus menjadi orang yang mukmin tadi. Nah, orang yang mukmin harus kuat menerima cobaan, kuat menerima ujian tadi. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu, nah enten Ibu ini napa nguri soal ini dasar nggih enten nggih. Kita ini menjadi orang mukmin yang sejati, kuat menerima ujian yang akhirnya kita besok kembali kepada Allah menjadi termasuk golongannya orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mbok pilih mengatakan mengenai kultum ing dalu menika dalam rangka wontening wulan Ramadan sampun rampung, kita ngancik wonten wulan Syawal. Syawal menika peningkatan, monggo Bapak Ibu ampun ngantos kita berpuasa terus rampung kegiatanipun rampung ampun ning alhamdulillah dengan tasih istiqomah. Ngajine tetep istiqomah, tidak dikurangi malah harus ditambah tadi. Jadi taatnya harus bertambah yang namanya Idul Fitri itu. Mudah-mudahan kita tercapai apa yang kita tuju, yang akhirnya sekali lagi kita besok kembali ke hadapan Allah tadi, kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mbok pilih mengatakan ingkang leres saking Allah dene menawi wonten kekirangan menuhun saking Pak Mualim kula nyuwun pangapunten. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.